Pesepak bola muda asal Indonesia, Amiruddin Bagus Kahfi Al-Fikri tak kunjung debut di Liga Yunani. Netizen pun menggeruduk akun IG Asteras Tripolis. Kompetisi Liga Kasta tertinggi Yunani sudah memasuki pekan kedua. Namun, pesepak bola muda asal Indonesia, Bagus Kahfi tak kunjung menjalani debut di Asteras Tripolis. Bahkan, nama Bagus Kahfi juga tak pernah tercantum dalam line-up Asteras Tripolis FC, walaupun hanya sebagai pemain cadangan. Asteras Tripolis sendiri tidak sepenuhnya bermain bagus, namun juga tidak meraih hasil minor. Mereka dua kali meraih imbang. Saat bertandang ke markas Polos, Asteras Tripolis bermain imbang 3-3. Kemudian, di laga kandang kontra Olympiacos, mereka meraih hasil imbang 0-0, Senin 29 Agustus 22. Bagus Kahfi memang sudah bergabung dalam latihan Asteras Tripolis. Bahkan ia langsung bermain dengan tim utama yang disiapkan untuk main di Liga Super Yunani. Namun, hingga pekan kedua, Bagus Kahfi belum mendapatkan jam terbang. Hal ini yang membuat penggemar asal Indonesia sedikit kecewa dengan tim Asteras Tripolis. Mengingat kualitas Bagus Kahfi selama membela timnas Indonesia dan menjadi top skor Garuda Select, mereka pun berharap sang striker segera mendapat jam terbang. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.